Yang kelima, Nabi buat insentif untuk tanam pokok secara besar-besaran. Sebab itu kita pergi ke Madinah, kita tengok muka buminya berbeza dengan Mekah. Mekah agak gersang tandus berbanding dengan Madinah. Sekarang dah ada pakej baru pula dah, bersantai di ladang kurma. Satu pakej baru orang sana sediakan. Duduklah ramai-ramai berpokok kurma, dengar ceramah, dengar menasik bagai-bagai, sambil makan unta, makan kambing. Itu pokok-pokok yang ditanam itu inisiatif yang dilakukan sejak daripada zaman Nabi SAW. Nabi minta ramai orang supaya tanam pokok. Itu sebablah zaman Nabi, siapa yang usahakan tanah terbiak, maka mereka akan diberikan anugerah tanah itu. Dan ini dalam kaedah fiqh ada disebutkan, man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laisa li'irkin zalimin haqqun. Terkenal dalam fiqh ada satu bab ihya al-mawat, iaitu membuka tanah yang mati dan juga kita bercocok tanam pada tanah itu. Jadi ini yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itulah dalam konteks Malaysia yang nak melaksanakan Madani ini, walaupun akronimnya telah ada dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi bagi saya, saya memiliki akronim tersendiri untuk kalimat Madani ini. M, masyarakat adalah majikan. A, amanat, jangan amanah jangan dilupa. D, dana mesti dimanfaatkan. A, aduan wajib diterima. N, negara segeralah dibangunkan. Dan I, inisiatif tulen dan terbuka kepada semua. Maka kaedah Madinah ini yang kita nak bawa, pembudayaan masyarakat bertemadun yang kita nak bawakan ke dalam bandaraya kita Kuantan yang dikasihi ini. Wallahualam. Terima kasih. Dua-dua ayat ini dia ada saling kaitan antara satu sama lain, iaitu berceritakan tentang bagaimana apabila penduduk sebuah negeri atau bandaraya itu, mereka ada dua perkara, dia panggil IT. IT ni bukan information technology, tetapi IT ni iman dan takwa. Apabila dia ada iman dan takwa ini, Allah bukakan berkat di dalam bandar itu. Sebab itu bila Al-Fadhil Ustaz sebutkan tentang surah Sabak, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sabak ni kita kena ambil pelajaran daripada dia. Negeri Sabak ni tuan-tuan adalah negeri yang sangat maju, luar biasa sekali, menjadi pusat perdagangan terpenting di utara Arab ketika itu. Sabak ni negeri tua, negeri lama, di sebelah selatan Jazirah Arab, abad ke-11 sebelum Masih. Dia peradaban yang begitu besar sekali. Dan penduduk Sabak ini terkenal dalam sejarah sebagai bangsa yang berperadaban tinggi, yang mana kemudiannya popular menjadi negeri contoh kepada banyak negeri-negeri yang lain, sehingga disebutkan qad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka ada kebun. Kemudian dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang Tuhan berikan dan bersyukurlah atas rezeki ini. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Surah Sabak ayat 15. Kata ulama tafsir, Sabak ni dulu dia telah berjaya bina sebuah empangan gergasi yang mana dinamakan sebagai empangan Ma'arib. Tingginya 16 meter, lebar 60 meter, panjang 620 meter. Empangan ini dia buat zaman itu, bukan teknologi sekarang, zaman kuno. Dia boleh buat empangan yang menghubungkan dua dataran, dan selama 1500 tahun negeri Sabak subur, aman dan juga makmur. Sebab itu sampai sekarang kalau kita pergi ke tempat tinggalan mereka di Yaman ini, runtuhan empangan itu masih boleh dilihat sampai sekarang. Punyalah teknologi dia, engineer dia, arkitek dia punya hasil binaan masih ada sampai sekarang, majunya teknologi mereka.
Zaman Sabak ni hadirin hadirat sekalian adalah zaman yang sangat makmur. Kata para ulama tafsir, zaman itu mana-mana perempuan yang melalui di bawah pokok buah, mereka tak perlu petik dengan cara petik buah dengan cara nak kena panjat atau nak kena kait pun dia, pokok itu. Mereka cukup dengan junjung bakul saja. Di bawah pokok-pokok itu, buah-buah itu akan masuk sendiri di dalam bakul. Begitu lebatnya buah, lalu saja. Banyak betul. Rendang-rendang pokok. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah. Ini dalam tafsir. Begitu juga perjalanan mereka yang berulang alik daripada Sabak ke Syam. Syam ni belah Syria, Palestin, Jordan, Israel, Palestin sekarang ni. Itu semua dipanggil Syam. Lebanon itu semua Syam. Daripada selatan nak pergi ke utara yang memakan jarak ribuan kilometer, musafir yang zaman itu mereka tidak memerlukan kepada bekalan yang banyak untuk berjalan. Dan mereka tak perlu takut kepada ancaman perompak kerana begitu aman sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Zamakhsyari, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِي اللَّيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat padanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Dalam surah apa ayat itu? Surah Sabak ayat 18. Tapi sayang, masyarakat di Sabak ketika itu, disebabkan teknologi mereka tinggi, orang alim berilmu ramai, tapi akhirnya mereka lupa diri. Kemewahan dan kehebatan kemakmuran itu menyebabkan mereka engkar kepada Allah yang telah selama ini melimpahkan nikmat pada mereka. Mereka juga telah melupakan seruan para rasul, bahkan mereka ambil keputusan untuk sembah matahari. Padahal Ratu Sabak pernah tunduk kepada ajaran Nabi Sulaiman, tetapi beberapa generasi yang kemudiannya mulai engkar dan mereka kembali sembah matahari. Justru itulah Allah timpakan kepada mereka azab berupa banjir besar yang terjadi kerana runtuhnya empangan Ma'arib tahun 542 sebelum Masihi. Banjir besar ini begitu dahsyat sekali. Dalam tafsir disebutkan seluruh negeri rata di banjir dahsyat ini. Luar biasa sekali. Kebun anggur, kebun-kebun kaum Sabak lenyap terbenam oleh air. Kemudian kerajaan Sabak itu Tuhan uji pula menjadi kering dan dihancur leburkan selepas itu. Banjir, basah, kering, terus hancur. Dan kaum Sabak ketika itu masyarakatnya telah terpecah-pecah. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang terpaksa pindah ke wilayah utara Arab, ada yang pindah ke Mekah. Itu yang jadi penduduk Mekah yang migrate daripada Sabak. Ada juga pergi sampai ke Syria. Dan mereka ini Allah telah gantikan dengan kerajaan Himyar ataupun kerajaan Tubak, yang mana disebut oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 37.